musisi Inggris ini entah gimana mereka tergerak untuk membawakan lagu Berbiar Kebiar. Yeah. Tapi ini lagu mengenai suatu negeri, tanah air, tumpah darahnya orang lain, tapi dia mau membawain ini suatu fenomena. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol. Telah menunjukkan satu kekuatan, sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu, mereka telah memperkuat diri. Dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris. Kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tertarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! La
Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Halo, halo, halo. Selamat sore, Saka Listener. Saka Listener, Bung Saiful. Halo, Mas Dida. Apa kabar? Sehat semua ya? Kabar. Alhamdulillah, sehat. Ya, Saka Listener, sahabat bisik, Bung Saiful juga. Kita sore ini menyiapkan edisi spesial karena kita barusan memperingati Hari Pahlawan 10 November kemarin. Iya. Ya. Tadi kita juga di awal mendengarkan begitu menggeluranya pidato Bung Tomo. Saya sendiri pun baru mendengarkan lagi setelah sekian lama ya. Tapi saat ini tadi saya baru menyadari bagaimana semangat-semangat itu dipompa dengan pidato yang menggelegar. Betul. Antas saja perlawanan seperti itu di Surabaya. Ya. Yeah. Dan setelah itu disambung dengan lagu mengenai Surabaya sendiri dari karya Titi Hamzah ya. Karya Titi Hamzah, Mulai Dara Puspita. Ya. Benar, benar. Ya, ya. Lagunya ya. Cukup jadul ya. Benar. Nah, jadi memang semangat kepahlawanan ini tak akan surut ya. Oleh masa, Bung Saiful. Ya. Juga dimanapun belahan dunia ini, pasti ada semangat-semangat kepahlawanan. Dan itu menjadi budaya di masyarakat yang ditampilkan dalam karya, ekspresi jiwa. Ekspresi. Jika dia pematung, maka dia akan membuat suatu patung, statue, ataupun monumen, ornamen tentang kepahlawanan. Jika dia pelukis, dia penyair, penulis, dan jika dia musisi, maka pasti akan berwujud menjadi lagu. Makanya tema sore ini adalah pahlawan dalam nada. Dan tidak hanya untuk kita saja, sebenarnya. Dimana-mana di belahan dunia ini pasti semua orang itu mempunyai figur, semua seluruh masyarakat dimanapun mempunyai figur mengenai sosok pahlawan dan apa itu semangat-semangat kepahlawanan. Itu kali ya, Bung Saiful. Iya. Nah, justru di sore ini kami berdua sudah menyiapkan beberapa macam topik pembahasan dan mungkin nanti juga di tengah-tengah acara kita, mungkin di ujung akhir, mendekati akhir acara akan ada beberapa narasumber yang semoga saja dengan pergerakan mobilitas, sinyalnya juga, karena narasumber kita ada di mana-mana, akan bergabung. Jadi sebelum itu mungkin nanti kita akan bercerita berdua dan menampilkan beberapa menceritakan beberapa lagu-lagu, karya-karya yang dikemas dalam industri musik populer, sekali lagi. Ya, Bung Saiful ya. Yeah. Jadi, sebelum saya kembalikan ke Bung Saiful, bahwa kenapa kita sebutkan musik populer, industri musik tadi, karena kita dari kecil sudah mengenal namanya lagu-lagu, apa namanya, lagu nasional, gitu kan, lagu kebangsaan, gitu kan. Yeah. Dan itu sudah hafal kita nyanyikan dari sejak kita sekolah di bangku sekolah dasar. Yeah. Juga ada lagu-lagu yang zaman dulu kita kenal dengan mungkin seperti Selendang Sutra, Bandung Selatan di Waktu Malam, Melati Tapal Batas, gitu kan. Banyak sekali karya-karya dari Ismail Marzuki, Cornel Simanjuntak, gitu kan. Yeah. Ismail Nungkali dan yang lain. Termasuk juga yang pernah kita bawakan kita di acara kita juga. Iya. Bulan Agustus yang lalu ya. Iya. Ode untuk negeri. Ya. Betul. Ode untuk negeri. Ya. Edisi spesial kami dari Saka Metronom Channel dalam menyambut kemerdekaan RI ke-76. Iya. Di bulan Agustus yang lalu. Jadi memang banyak sekali yang kita kenal. Tapi di dalam dunia rekaman atau dunia musik modern, rupanya banyak juga komposer atau pencipta lagu yang mereka tanpa ada pesanan, tanpa ada permintaan, malah dengan sendirinya mereka mengekspresikan nilai-nilai kepahlawanan dalam lagu-lagu dan karya mereka. Iya. Justru kalau disampaikan di awal, mungkin ya, menurut produser ataupun tim marketing yang orientasinya bisnis, ini nggak menarik, ini nggak menjual, nggak marketable gitu, nggak seksi lagu-lagu itu biasanya. Tapi mereka tetap menyelipkan 1-2 lagu kadang-kadang di dalam satu rangkaian track dan satu album. Iya. Nah itu yang menarik dari musisi-musisi kita di Indonesia ini. Ternyata sama dengan belahan dunia yang lain, kita justru patriotisme kita tinggi sekali. Yeah. Di mana-mana. Di segala lapisan masyarakat, termasuk para musisi. Jangan dibilang musisi itu cuma hura-hura. Jangan dibilang musisi itu cuma taunya senang-senang doang. Ini buktinya. Yeah. Sorry, ini salah satunya kita angkat itu ya, Om Saiful ya. Betul. Silakan, Bung. Ya, kalau kita melihat dari
dari tahun 50-an, 60-an itu masih berupa vinil ya. Iya, itu benar. memang berkembang lagu-lagu, terutama kebanyakan memang lagu-lagu perjuangan itu dalam bentuk langgam keroncong ya. Langgam keroncong seperti apa, Pahlawan Merdeka itu ya. Itu juga merupakan salah satu karya dari apa Gesang apa ya itu ya, Ismail Marzuki itu, yang sampai dengan saat ini masih dinyanyikan dengan berbagai, ada juga secara pop, tapi memang aslinya itu berupa langgam keroncong. Ya, benar sekali. Jadi memang mengikuti zaman juga. Nanti di ujung sesi ini kita juga akan nampilkan juga, kalau tadi Bung Saiful bercerita tahun 50-an, 60-an, sebenarnya tahun 2000-an dan seterusnya sampai dengan 2020, ya, itu juga masih banyak pula sesuai dengan perkembangan jenis musik yang digemari, arah ininya. Itu di semua genre itu ada. Ya. Ada lagu-lagu yang bertema tentang kepahlawanan. Bahkan lagu yang definitif untuk sosok pahlawan tertentu yang mereka kagumi. Gitu loh. Ya. Ya itulah contoh dari lagu termasuk ke lagu ke yang menggambarkan kepahlawanan dalam langgam keroncong. Jadi dulu vinil memang banyak yang memakai, tapi memang tidak hanya vinil, itu seperti mus. Jadi kalau kita masuk ke pertama ini ya kita ya, karena kita berdua juga tidak gampang memikirkan mana sih lagu-lagu yang bertema kepahlawanan atau kebangsaan secara menyeluruh. Karena kebangsaan secara menyeluruh juga ada yang untuk pengobar semangat event-event tertentu, terutama event olahraga, misalkan. Iya. Supaya para atlet kita terkobar semangatnya, para sport mendukung, itu diciptakan satu lagu-lagu, dan seterusnya. Nah, tapi tetap kami ini berusaha, kami berdua berusaha untuk kami menampilkan lagu-lagu yang menampilkan semangat perjuangan dan kepahlawanan. Iya. Dan juga di era-era tahun 70-an akhir ataupun 80-an awal mulai kembali lagi yang bertemakan kepahlawanan seperti Guru Soekarno Putra dalam pagelaran karya Guru Soekarno Putra itu menampilkan lagu-lagu yang memang membangkitkan cinta kepada negeri. Di samping juga menggambarkan pahlawan-pahlawan yang terkait dengan orang tua daripada Guru Soekarno Putra. Nah, di masa itu baru kita kembali diingatkan bahwa memang lagu pahlawan itu memang menjadi lebih modern gitu pada saat itu. Iya, ya. Benar. Jadi modernitas itu memang suatu keniscayaan, tapi juga di masa yang maju. Yeah. Saya ingat tadi yang Pahlawan Merdeka tadi itu mungkin ada versi macam-macam itu. Selain Musu Alim beliau membawakan yang Roncong, kemudian juga Toto Salmon, Koco sendiri gitu kan. Jadi pada masa itu memang masih banyak kita ini dipengaruhi oleh karya-karya dari Ismail Marzuki yang saya sebutkan tadi kan. Iya. Yeah. Muda, kemudian juga pada pahlawan itu Usmar Ismail yang kemarin di tahun ini itu juga dianugerahi sebagai pahlawan nasional.
Betul. Pahlawan dari kalangan seniman. Tentunya sebagai apa perintis daripada perfilman Indonesia. Indonesia dan juga berjadi penyair. Ya. Bisa mengarang lirik dan bersama-sama dengan Kornel Simanjuntak membuat lagu Pada Pahlawan. Ya. Nah, kemudian selain sebelum kepada era Guru Soekarno tadi, kita sudah putarkan Tanah Airku juga, itu ada. Selain Surabaya, Jarak Kita tahun 66 juga membuat lagu judulnya Tanah Airku. Kemudian Surabaya sendiri yang kita tampilkan di awal acara tadi. Nah, Surabaya ini menariknya, judul Surabaya ini dipakai juga oleh Kos Plus. Iya, iya. Pun berbeda lagu ya, Beda lagu. Dan itu adalah karya daripada ayahnya Kuswoyo atau Kuswoyo Senior. Kuswoyo Senior. Memang Kuswoyo Senior itu lebih kepada keroncong, sehingga musik-musik Kus Plus yang keroncong itu banyak karya-karya Kuswoyo Senior yang bagus-bagus dibawakan oleh Kus Plus. Ya, jadi tadi itu kita berkira Kus Plus Surabaya dan Surabaya Darah Kita itu karena memang nggak bisa dipisahkan. Iya. Yeah. Kalau kita membayangkan hari pahlawan 10 November itu, sebagian besar dari kita selalu akan terbayang pertempuran di Surabaya. Sehingga Surabayanya sendiri diangkat di lagu, suasana perangnya juga termasuk tempat-tempat yang ikonik seperti Jembatan Merah. Jembatan Merah, ya. Yeah. Oleh Pak Gesang. Pak Gesang, ya. Yeah. Betul. Jembatan Merah. Yang menarik, ternyata lagu Gugur Bunga yang kita kenal karyanya Ismail Marzuki, itu juga ada karya dengan judul yang sama dari seorang maestro yang pernah kita bawakan juga di acara kita ini di Sakamoto Channel, yaitu legenda ya, jejak ya, yaitu almarhum Idris Sardi, komposisi berjudul Gugur Bunga di tahun 2000. Masuk di era milenial di tahun 2000 itu judul lagunya Gugur Bunga. Gugur Bunga sendiri itu ada tiga lagu, yang minimal tiga yang saya ingat, atau empat ya. Gugur lagunya Ismail Marzuki, gugur lagu karyanya Idris Sardi, juga ada gugur lagu karyanya Setia Band di tahun 2003. Sementara Hanin Dia, ya musisinya anak-anak sekarang, anak-anak milenial, Hanin Dia buat komposisi berjudul Gugur Bunga di Taman Bakti. Ini dia mengambil frase dari lagu Gugur Bunganya Ismail Marzuki. Gugur bungaku di Taman Bakti. Ini dijadikan satu karya oleh Hanin Dia. Hanin Dia. Semangat itu rupanya sinambung, Bung Saiful. Terus-menerus memberi ilham, memberi inspirasi kepada generasi-generasi berikutnya. Musisi di era berikutnya. Jadi tidak ada suatu kesia-siaan atau dari suatu lagu yang bertemakan kebangsaan, kepahlawanan, patriotisme. Jika dalam konteks tadi dilihat kan kita awal tadi cerita bahwa mungkin di marketing atau mungkin promotor, produser apapun merasa ini enggak menarik, enggak dijual, tapi enggak apa-apalah. Lagu yang ada ini sebagai buat ngegenepin track aja lah. Biar jadi sebetulnya itu menjadikan suatu tonggak inspirasi bagi generasi berikutnya, karena ada pesan-pesan yang ada di sana. Jadi lagu itu dalam itu tidak melulu harus menghasilkan uang. Atau dalam era dulu sudah ada namanya ringtone, ringback tone gitu. Ringback tone, ya. Tidak harus itu. Tapi bahwa dia akan jauh lebih bermakna begitu dia menjadi inspirasi dalam menjadi suatu inspirasi dari suatu masa, suatu pergerakan, suatu banget. Karena di dalam masa dan kelompok itulah banyak sekali karya yang bisa dihasilkan, tidak hanya satu lagu yang menjadi monetizing dari satu sumber seperti ringback tone atau royalti. Saya begini, kalau satu kelompok terpengaruh oleh satu musik, kelompok itu macam-macam profesinya. Ada mungkin arsitek, ada dokter, ada juga, tapi semuanya menghasilkan karya yang beraneka warna. Tidak hanya satu hasilnya. Jadi jangan pernah meremehkan lagu-lagu yang bernuansa bangsa atau berdasarkan. Mungkin kita nggak terlalu suka, liriknya terlalu lugas, tapi nggak apa-apa, itu harus tetap ada. Karena suatu ketika nanti akan ada yang nyomot itu menjadi suatu inspirasi. Itu pesan kami, kenapa kami tetap membuat acara ini, mengangkat bahwa tema-tema kepahlawanan dalam lagu-lagu yang populer. Dan yang Titik Puspa juga
di tahun 64 menciptakan lagu Pantang Mundur. Nah, itu juga pada saat itu memang menarik sekali di sini, di mana tentunya di era-era tahun 60-an justru kita sudah merdeka sekitar hampir 20 tahun ya. Tapi nuansa daripada Pantang Mundur itu justru sepertinya terlempar kembali kepada di tahun 40-an dan 50-an. Iya, benar. Ya. Jadi sepertinya melepaskan pahlawan gitu, apa suaminya ke medan perang gitu. Jadi itulah jeniusnya seorang komposer kita. Lebih lupa bagaimana di peralihan masa yang sudah mau maju ke depan, dia tarik sedikit mundur ke belakang suasananya. Ya. Gitu kan? Di gerbang peralihan era atau periode itu. Kayaknya itu nanti abis ini cocok kita putar sebentar tuh biar sekali sebentar juga ingat kembali lagu tersebut ya Om. Tapi sebelum itu, kalau kita bicara Titik Puspa, selain dari kita sebutkan sudah Mus Alim, di era-era yang sama itu juga ada yang ngetop di layar televisi itu nama di era Titik Puspa, namanya Chris Diantoro. Iya. Nah, Chris Diantoro ini rupanya dia juga menciptakan lagu. Dia ada karya yang berjudul Karangan Bunga dari Selatan. Iya. Ada loh. Jadi kalau nggak kita sampaikan di sini, itu mungkin akan menguap. Ini salah satu cara kita bagaimana kita menjadikan library ya. Dan nanti sekali sebentar tolong bisa dicek di deskripsi YouTube kita nanti. Itu adalah lagu-lagu yang tadi ini kita sebutkan. Paling tidak itu sumbangsih kami dari Sakai Metron Channel untuk menggenapi kasanah warna-warna musik Indonesia populer yang berdewa kebangsaan, kepahlawanan, patriotisme dan seterusnya. Termasuk edisi kami yang sebelumnya yang Agustus. Nanti akan ada deskripsi di situ ya, Bung Saiful. Nah, setelah itu tadi Bung Saiful juga sudah menyebut nama Guru Soekarno Putra dengan mega karyanya yang saat itu mendunia ya, Suara Mardika dan seterusnya yang berseri-seri. Mas Guru sendiri dikenal memang banyak menciptakan karya-karya yang bernuansakan semangat kebangsaan. Ya. Termasuk lagu salah satunya yang jadinya Melati Putih. Melati Putih, ya. Saya nggak tahu, ini pernah dibawakan Tika Bisono atau... Tika Bisono yang pertama sekali dengan aransemen dari Chandra Darusman. Ah, Mas Chandra, ya. Ya, itu dibawakan pada saat pagelaran karya cipta Guru Soekarno Putra yang kedua di tahun. Jadi tagline-nya itu memang untukmu Indonesiaku. Iya. Nah, ini kalau kita yang sudah kita sebutkan ini beberapa yang bisa kita baru yang baru ketemu kita gali. Jadi jika Sekasner mendapatkan info, ayo kita sama-sama lengkapi. Silakan di kolom komen di YouTube kita lengkapi apa yang kami cari ini supaya menjadi lebih lebih luas lagi jika ada karya-karya yang mungkin terlewat. Karena sebetulnya seperti yang disampaikan Bung Saiful di awal tadi, nggak gampang loh memilah kalau kita sekarang dari pahlawan. Padahal kemarin Agustus sudah ada kita Ode Bagi Negeri kan. Sama juga bertemakan kebangsaan keseluruhan. Tapi benang merahnya ataupun kalau ada irisan tipis nggak apa-apa. Kadang-kala ini sebetulnya tidak tentang kepahlawanan langsung tapi lebih kepada ini. Sampaikan saja kepada di kolom komen ya, Bung Saiful ya. Iya, betul. Apa tadi? Saya putarkan Pantang Mundur ya. Dari Tante Titik Puspa. Dari Tante Titik Puspa, sebentar. Thank you.
salah satu karya yang kita sampaikan tadi, Pandang Mundur ya. Iya. Dari Tia Puspa ya, benar. Oke, kita sekarang sudah sampai di sesi kedua. Iya. Yang tadi kita mengawali dengan cerita ini. Jadi semangat perang, kalau kita lihat perang Vietnam juga ya, itu juga ada divisi khusus untuk menghibur tentara. Karena bagaimana juga yang berperang itu manusia, yang punya rasa lelah, rasa jenuh, segala macam, ada pemain gitar, ada musisi. Ada musisi yang memang diberangkatkan tentara ya. Jadi dia tetap disiplin militer, tahu bagaimana cara menghindari kontak senjata dan segala macam, tapi dia direkrut karena musisi. Jadi bagaimana peran penting suatu lagu atau musisi di zaman-zaman itu terutama di saat dan kalau kita di saat teknologi belum berkembang, komunikasi juga terbatas, tapi justru dahsyatnya adalah lagu-lagu yang diciptakan di saat-saat itu 70 tahun yang lalu, 80 tahun yang lalu itu sampai sekarang itu everlasting, masih bertahan, tidak lekang dimakan waktu. Beda dengan beberapa lagu belakangan yang mungkin tidak ditinggalkan, tapi tidak apa. Karena sekali karya diciptakan, itu tetap akan jadi karya yang sudah terdata, tersimpan. Entah itu beredar di rilisan fisik di pasar, atau entah itu di cloud ya. Nah, buatlah karya. Apapun karyanya, terutama yang mengenai kebangsaan, karena itu juga nanti akan abadi. Tapi belajarlah dari para leluhur kita, pendahulu kita, yang bisa membuat lagu yang bisa bertahan sepanjang masa. Pergerakan era kemana, selera kemana, tetap aja itu. Maksudnya kalau kita era dan selera itu kan satu kesatuan ya, Om. Misalkan dulu orang selera model tertentu, tapi sekarang enggak ya, pasti yang tinggal. Tapi ada hal-hal tertentu yang tetap bertahan menembus beda masa. Termasuk lagu-lagu yang kita bawakan tadi itu. Nah, masuk kepada sosok-sosok kepahlawanan sekarang selain Bung Tomo. Ada enggak lagu mengenai Bung Tomo, Om Saiful? Justru belum ada itu. Nah, ya justru Bung Tomo itu masuk ke dalam lagu Surabaya tadi. Iya, 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 iya. Nah, inilah satu tantangan. Mungkin saja dengan kita angkat ini menjadi trigger, nanti akan ada yang menciptakan terinspirasi untuk menciptakan lagu mengenai sosok Bung Tomo. Karena jika sosok programator kita itu sudah ada lagunya juga yang saya ingat itu ada yang dari albumnya January Christie, album collection tahun 2001 ya, itu dia ini membawakan lagu mengenai sosok Insinyur Soekarno dengan judul Putra Sang Fajar. Kemudian, sebenarnya lagu itu sebelum dibawakan oleh January Christie, dibawakan oleh penciptanya yaitu Bagus AA. Di album Pesona Rindunya Faris, lucu gitu. Judul kasetnya tuh Faris, tetapi di dalamnya ada Bagus AA menyanyikan lagu itu gitu. Oh, oke. Jadi itu yang pertama kali muncul di situ ya? Di situ muncul. Mungkin sekitar tahun 80-an pasti itu. 80-an ya. Iya, iya. Berarti artinya 15 tahun sebelum album yang ini kira-kira. Betul. Iya, iya, iya. Oke. Dan kemudian mengenai tadi Bung Hatta, itu ada di lagunya Iwan Fals ya, Hatta. Iwan Fals, ya. Bung Hatta. Namanya judulnya Bung Hatta. Oh, Bung Hatta. Iya. Di album apa tahun berapa ada datanya enggak? Ingat enggak? Yang saya ingat memang Iwan Fals itu pertama sekali dia ke kelompok ke musisi jalanan ya. Kemudian apa KPJ kalau enggak salah, pemusik jalanan. Kemudian dia baru merekam di Musika Studio dengan aransemen Willy Sumantri. Lagu itu yang pertama itu, lagu bersamaan dengan lagu Umar Bakti. Umar Bakri. Umar Bakri kok Umar Bakri. Iya, enggak apa. Koreksi. Karena Bung Saiful pun enggak kan lagunya berbakti bagi negeri kita ini kan. Judulnya enggak apa-apa Umar Bakri yang itu bakti. satu album dengan itu Bung Hatta. Ya, betul. Ternyata kalau bicara Iwan Fals tadi ya. Dia juga ada di grup musik ini yang namanya Kantata. Kantata mengeluarkan tiga album, salah satunya Kantata Revolvere. Ada Kantata Samsara, Kantata Takwa, kemudian Kantata Revolvere. Di Kantata Revolvere ini, kalau kita lihat ini berisi 12 lagu, 12 komposisi ya. Dan ternyata, sebentar, di track kedua itu langsung. Yang pertama judulnya Banteng Kantata ini, sesuai dengan gambar. Kemudian yang kedua langsung Pangeran Diponegoro. Oh. Jadi rupanya
sosok Pangeran Diponegoro sudah diangkat menjadi karya lagu oleh Kantata. Kawan-kawan dari Kantata di album Kantata Revolver. Ya. Yang ini dan ini kalau saya lihat produksi tahun 99. Ya, Kantata Bangsa. Jadi 22 tahun yang lalu ya. Nah, itu ada informasi dari Om Arya Sungkorno, Bung Arya Sungkorno menginformasikan Bung Hatta itu ada di album Sarjana Muda. Iya. Iwan Fales. Iwan Fales, ya. Iya. Oke. Jadi itu tadi mengenai Bung Karno, Bung Hatta, dan Pangeran Diponegoro. Iwan Fales. Nah, sementara Ibu Negara, mungkin Om Saiful bisa cerita nih, Ibu Negara pertama, itu dibuatkan albumnya ini. Ya, benar. Itu ada judulnya kalau buat Fatmawati kalau apa? Judulnya adalah cerita. Cerita, ya. Cerita Fatmawati. Jadi ada 10 track, ada 10 lagu di album ini. Itu dia semacam cerita yang dalam bentuk lagu demi lagu. Cerita mengenai kehidupan seorang Ibu Fat. Jadi kalau kita baca mungkin yang pertama ini Fatima. Kemudian aku dilamar bapakku. Nomor 2. Kemudian nomor 3 tunggu aku Fat. Mungkin ini ungkapan dari Bung Karno dan seterusnya sampai dengan. Jadi ini menarik. Jadi kalau ini cocok juga untuk Saka listener mencari tahu mengenai album ini. Ini belum lama kok terbitkan, ini masih lumayan baru, ini 2018 ingat saya. 2018. 2018. Oleh yang membawakan ini label The Majors. Betul. Label The Majors Namanya Musik Cater. Membawakan itu ada dua orang, yaitu Arini Kumala dan Christian Bong. Di karya mereka berdua. Terima kasih untuk Christian. Nah, monggo Om lanjutkan dengan sosok-sosok malahan yang lain. Kalau ada dalam lagu mana lagi? Ya, di samping itu juga Ibu Fatmawati digambarkan oleh anaknya Guru Soekarno-Hatta dalam lagu Melati Putih. Nah, lagu Melati Putih pun juga sudah di cover ulang oleh Kania dari Di Atas Rata-Rata, yaitu anak-anak dari asuhan dari Erwin Gutawa. Ya. Jadi sosok mengenai Ibu Fatmawati ini rupanya ada juga diceritakan oleh putra bungsunya Mas Guru dan dibawakan oleh anak-anak dari Dar. Dari Dar, ya. Oke, sebentar. Saya ini dulu. Ada juga yang menarik juga di Ibu Fatmawati ini, menurut pengakuan penciptanya, kita nggak tahu persis memang, pada mungkin sebelum penciptanya itu cerita kita nggak tahu. Kita nggak tahu kalau lagu itu mengenai sosok Ibu Fat ya. Lagu apa itu mungkin bisa diputerin Om Saiful. Itu ada di acara kita juga yang dulu. Jadi channel kita ini banyak sekali informasi yang saling kaitan dari edisi demi edisi. Silakan. Biru itu cerita tentang almarhum Ibu Fatmawati. Jadi perasaan saya ketika Ibu Fat meninggal, karena Ibu Fat pernah pegang kepala aku waktu zamannya Mas Guru bikin pagelaran. Ibu Negara yang sangat merakyat, tiba-tiba capek enak gitu. Kepala aku lagi nongkrong di balai sidang, dia lihat semua itu, dia damperin satu-satu. Nah, ketika beliau meninggal, banyak hal-hal yang secara sejarah Ibu Fat itu buat saya luar biasa ya. Ibu Negara yang nggak meninggalkan istana untuk sebuah prinsip, tinggal di Kebayoran. Itu cuplikan dari. Siapa yang menyangka bahwa Citra Biru yang begitu populer dibawakan oleh seorang Vino Panduwinata, karya dari seorang James F. Sunda, itu ternyata bercerita tentang gambaran sosok seorang Ibu Fatmawati Soekarno. Padahal seluruh dari itu kita nggak kebayang bahwa itu adalah Ibu Fatmawati. Tidak ada satu lirik pun yang mengarah kepada penyebutan tertentu, dan apalagi kepada Ibu Fatmawati, karena Citra Biru dan seterusnya. Itu hanya ungkapan rasa. Dan itulah bagaimana para musisi kita ini menggambarkan perasaan mereka, mengekspresikan bentuk-bentuk ini mereka ya, terhadap lagu. Termasuk, kalau kita ingat, soal tadi saya sebut, Bu Fatmawati, Pangeran Diponegoro, yang dari utara kita, ada juga, kita bicara Bu Fatmawati ya, ada juga laksamana perempuan. Iya, betul. Di Aceh. Dari Aceh. Tanah Aceh, ya, Tanah Rencong. Nah, siapa dia? Dia adalah Laksamana Kemala Hayati.
Laksamana Kemala Hayati. Iblas pernah menciptakan lagu untuk sosok ini, Malahayati, tapi bukan Kemala Hayati ya. Judulnya Malahayati. Betul. Ya. Itu satu lagu tuh. Ada satu lagi lagu berikutnya yang judulnya Kemala Hayati. Yang tadi yang pertama Malahayati, yang kedua Kemala Hayati. Kita ini siapa yang kedua? Ya oleh Cutnya Rezeki Ubid. Ya. Mbak Ubid. Cutnya Rezeki. Ya. Rezeki Ubid apa ya? Ya. Jadi dia menggambarkan suatu pahlawan di Aceh yang memang pada saat itu berhasil mengumpulkan pasukan-pasukan yang terdiri dari janda-janda para pejuang sebenarnya. Nah, pada saat era dari Laksamana Kemala Hayati itu lebih banyak tentara Portugis yang ingin mendarat ke Aceh itu ditolak oleh atau diperangi oleh Laksamana Kemala Hayati itu. Ya, benar. Nah, kemudian berlanjut kepada sosok-sosok. Ada juga tokoh wanita. Iya. Yang sebetulnya ini konon fiktif. Kenapa fiktif? Karena dia hanya sebagai semangat untuk kemajuan zaman saat itu, perlawanan untuk kita masuk ke gerbang kemerdekaan, yang namanya diabadikan menjadi salah satu gedung besar di Jalan Tamrin yang terkenal dengan pertokoannya, yaitu Sarinah. Ada lagu O Sarinah, cuma saya lupa diceritakan siapa. Mungkin Bung Saiful bisa melihat data yang saya ini kemarin. Oleh dari Ismail Marzuki. Ismail Marzuki rupanya. Jadi banyak juga karya Ismail Marzuki yang belum populer, yang belum kita kenal, jarang kita dengarkan ya selain itu. Kemudian lanjut Om, setelah O Sarinah apa lagi itu? Terkait dengan O Sarinah tadi, Bung Karno itu pernah membuat buku mengenai Sarinah. Nah, siapa itu perlu kita cari itu, sosok Sarinah itu. Iya benar. Nah. Jadi selain di bawah bendera putih juga ada buku Sarinah. Saya juga nanti ya, disitulah karena tebalnya itu mungkin Saka Listener yang bisa nanti ceritain kami di komen, di kolom komen siapa itu Sarinah. Jadi kita saling melengkapi gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai tokoh-tokoh gitu kan, walaupun kita bicara kepahlawanan tidak hanya mengenai melawan penjajah, baik itu Belanda, Jepang, tentara sekutu atau yang lain ya. Yeah. Tapi juga bagaimana semangat menyatukan Nusantara, bahwa ada grup band baru yang dia main rock, nama bandnya Kalingga. Kalingga. Kalingga ini di sini sayangnya tidak ada production and copyright ya, mungkin di dalam CD-nya ada tahun 97. Dia memberikan judul albumnya langsung Sumpah Palapa dengan gambar Gajah Mada yang bersumpah tidak akan makan buah palapa sebelum menyatukan Nusantara, dan ini menjadi judul lagu juga yang pertama di track pertama. Sumpah Palapa dalam kurung Amukti Palapa. Jadi tidak terbatas usia, tidak terbatas generasi, dari mulai Ismail Marzuki sampai dengan anak-anak muda. Lalu ada lupa juga waktu tahun-tahun 70-an ya. Saya juga masih SMA waktu itu. Itu Hari Rusli pun pernah membuat opera rock namanya Ken Arok. Betul. Jadi kalau misalnya kita lihat Gajah Mada kan waktu masih Majapahit, berarti Ken Arok itu Singosari ya. Benar, dari Singosari sebelum. Tapi memang Majapahit dibikin secara pop lah gitu ya. Dan penuh dengan canda gitu ya. Benar. Nah, makanya sekali benar. Tolong tulis di kolom komen juga jika Anda semua ingin kami menggali atau mengulik lagu-lagu yang bertema tentang keindonesiaan. Artinya, misalkan kita pernah dulu mengebahas White Shoes and the Couples Company yang menyanyikan lagu daerah atau apa. Jadi karena banyak cerita-cerita rakyat atau khasanah budaya lokal itu yang diangkat juga menjadi suatu karya musik oleh musisi kita. Atau mungkin bagaimana teman-teman di Kalimantan dan Krakatau memadukan musik etnik ke dalam fusion modern. Gitu kan? Nah, tolong tulis di kolom komen jika Anda semua ingin kita makan, kita akan adakan edisi khusus untuk
itu semua. Nanti kita akan adakan momentum yang pas untuk itu. Iya. Barusan juga dapat informasi dari Om Arya. Bung Arya menyampaikan bahwa ternyata Ibu Salina itu adalah sosok figur yang mengasuh Bung Karno saat kecil. Oh, figur pengasuh Bung Karno. Saya merinding nih. Waktu saya ke Blitar juga rasanya saya sempat diceritain, cuma saya tadi lupa gitu ya. Ya. Dan Om Bung Haryo juga menambahkan, jadi beliau ini menemani Bung Karno kecil ini tidak hanya mengasuh menyuapi makan saja, tapi menina bubuk, menemani bermain, sehingga banyak sekali nilai-nilai yang diterima oleh Kusno kecil, karena Bung Karno ini nama kecilnya Kusno ya. Kusno kecil ini dari sosok seorang Ibu Sarinah ini, sosok keibuannya, bagaimana memandang dunia, bagaimana menghadapi ini, jadi membesarkan hati dan segala macam. Ini rupanya dari masa kecil dia sangat berkesan sebagai basic fondasi untuk melangkah ini berikutnya. Jadi itulah esensi dari seorang pahlawan. Bagaimana suatu semangat secara luas ataupun figur tertentu yang menjadikan semangat kita bangkit untuk berubah. Itulah makna dari suatu kepahlawanan ya. Nah justru itu kita sekarang sebelum kita bergerak ke sesi berikutnya juga di gerbang ini, itu juga ada project-project. Ada juga. Apa itu? Wali itu juga unik juga dia judulnya. Wali apa? Wali itu judulnya Nenekku Pahlawanku. Nenekku Pahlawanku. Nah, figur pahlawan itu macam-macam. Nanti juga kita akan tunjukkan nanti di penghujung acara itu bahwa sampai era terkini, tahun 2020 itu juga pahlawan macam-macam. Wali ini ada dua lagu loh. Selain itu nanti juga mungkin di akhir ya. Nenekku Pahlawanku itu salah satu yang menunjukkan figur pahlawan itu tidak harus sosok yang seolah-olah heroik, veteran bertempur atau bagaimana. Pahlawan itu bisa can be any one of us di sini. Bisa siapa aja di antara kita ini jadi pahlawan. Ibu Sarinah, sang pengasuh, nenekku pahlawanku. Semua bisa jadi pahlawan. Maka dari itu, bahwa pahlawan itu adalah salah satunya untuk merebut kemerdekaan, membawa kita merdeka. Kemerdekaan jiwa, kemerdekaan berkarya, kemerdekaan berserikat, berkumpul, berekspresi, menyampaikan pendapat, tidak ada dominasi, penjajahan tertentu, gitu kan. Ini juga, semangat ini yang melatari teman-teman membuat album Indonesia Mahardika. Ini juga pernah kita sampaikan di Agustus kemarin ya. Tapi tetap buat saya ini satu album yang, ide membuatnya, ide mengkompilasinya itu berangkat dari semangat seperti itu. Makanya saya kagum dengan proyek-proyek seperti ini. Tidak mudah, tidak gampang menampilkan para musisi-musisi yang tidak kacangan juga. Ada Cockpit, ada The Miracle, ada Kadri Jimo, featuring Once, Adi MS. Kemudian juga ada City of Prague, Philharmonic Orchestra. Jadi Philharmonic Orchestra dari Praha, Yugoslavia. Diskus sendiri, Van Java. Ini teman-teman dari biasanya dari kelompok progresif music ini yang mengatakan ini. Iwan Hasan, Kinan Nasution, featuring Rick Wakeman. Rick Wakeman. Dan Indra Smana bersama Marcel juga. Di lagu Indonesia Mahardikanya sendiri. In Memoriam, Atmosfera, Fantasma, juga Riff, Andi Riff, Imanisimu featuring Andi Riff dan Kadri. Yang dibuat di tahun 2014. Di peralihan kita gerbong ini. Nah, Indonesia Mahardika itu merupakan satu album sama dengan album Bu Fatmawati, tapi juga merupakan satu lagu. Jadi judul lagu yang dijadikan judul album juga kompilasi ini. Thank you, Bung Kadri. Dukung terus acara kita ya. Terima kasih hubungannya. Sebelum kita bergerak ke era yang lebih muda, lebih segar, ini tetap masih ada jejak peninggalan dari senior kita, tokoh yang dianggap salah satu tonggak juga merubah arah musik Indonesia saat itu, ikut berperan ya. Namanya Yoki Suryo Prayogo, almarhum Mas Yoki. Di dalam satu rangkaian karyanya yang di album yang saya pegang ini kan di belakang saya ini, padahal ini saya tinggal comot, saya nemunya ini. Saya nggak nemu yang jurang pemisah lagi pada di atas. Di sini ini justru ada judul lagunya, Merdeka Tapi Gelisah. Merdeka Tapi Gelisah, di antara judul-judul lain. Jadi ini suatu yang unik, bahwa merdeka tapi kok gelisah gitu loh. Ini kan merupakan suatu refleksi lah. Refleksi atau mungkin malah sindiran. Kita bukan bilang sarkasme atau apa, tapi sindiran bagi para pemuda juga, seperti yang kemarin bulan pemuda kita sampaikan lagu Astaga itu kan. Pemuda jangan begitu, maksudnya Mas Jim itu, apa jadinya kalau pemuda begitu? Apa jadinya merdeka tapi kok gelisah? Berbuatlah sesuatu. Penutupnya, ada satu karya dari almarhum Mas Iwan Majid di satu grup besar yang diakui juga oleh para musisi rock Indonesia.
namanya itu Abama. Oh, Abama. Ya. Abama ini, nah ini, nah dia emang, jadi ini vinilnya Abama yang ditandatangani lengkap oleh personilnya dengan almarhum Mas Iwan juga. Saat itu beliau belum sakit ya di sini, di awal launchingnya itu sudah mesra. Ini di album Abama vinyl yang special edition ini sampai terbitin vinyl ini aja dari luar negeri. Iya. Labelnya. Jadi kita nggak gampang untuk merekonstruksi ulang suatu karya. Jadi hargailah karya bangsa kalian sendiri ya. Ini ada di side B-nya, judul lagunya Lugas Om. Iya. Cuma satu kata, Indonesia. Maka karena kita Indonesia, mari kita dengarkan yang sudah siapkan oleh Bung Saiful berikut ini dari anak-anak muda generasi berikutnya yang tetap Indonesia. Silakan, Om. Di sini rumah kita yang terindah di dunia. Oh. Demikian
lagu Selamanya Indonesia dari 21st Night. Dari 21st Night. Sayangnya ya, sebetulnya tadi itu sudah ada yang join dengan kita. Cuman karena kita fokus untuk bercerita, kita nggak memperhatikan yang join atau okay. diterima partisipan. Tapi beliau sekarang sudah kelempar, lagi berusaha join-join lagi ya. Oh gitu ya? Iya. Mungkin sambil saya bisa jadikan co-host lagi, karena tadi juga saya sempat exit keluar. Terlempar keluar, itu kan harus dibalikin jadi co-host lagi. Supaya mudah untuk monitor yang masuk join tadi. Jadi sambil kita tunggu lagi narasumber-narasumber kita yang lain ya. Karena juga ada yang sedang ada di Pulau Bali gitu kan. Iya. Yeah. Ada di... mungkin di Mandalika. Nah, ini kita beralih ke era milenial. Iya. Tentunya di milenial ini yang diperlukan adalah membangkitkan semangat kepahlawanan ya, atau menjadi seseorang yang berguna bagi masyarakat. Jadi tetap melakukan perjuangan, tapi perjuangan untuk kemajuan bangsa. Nah, ini beberapa dari track atau karya cipta itu memang bisa dibawa ke semangat, paling tidak temanya untuk semangat kepahlawanan itu salah satunya ini nih, grupnya Jering ini, Superman is Dead. Yeah. Yeah. Superman is Dead, yeah. S.I.D. ya. Nah, itu Jadilah Legenda judulnya. Itu memang ditujukan untuk membangkitkan semangat. Nah, kemudian ada juga karya ini, siapa namanya, karya dari buku tadinya, yaitu Laskar Pelangi. Dia nyanyi oleh Niji. Nah, walaupun memang Laskar Pelangi itu boleh dikatakan suatu buku, tapi memang di situ semangatnya adalah untuk membuat kemajuan gitu, kemajuan terutama kemajuan untuk daerahnya gitu. Iya. Laskar Pelangi itu. Laskar Pelangi dari Niji ini juga menggambarkan semangat mengenai semangat pahlawanan untuk membangun masyarakat gitu, maksudnya ada kan? Ini kan berarti kan termasuk bagian dari itu, bagian dari kepahlawanan ya. Selanjutnya. Ada juga ini apa dari Efek Rumah Kaca ini juga unik juga. Efek Rumah Kaca itu menjadi Indonesia, jadi dia mengajak untuk ayo bangun untuk memanfaatkan semua kreativitasnya untuk kemajuan Indonesia gitu ya. Menjadi Indonesia sampai ada liriknya cucilah mukamu gitu. Nah itu mungkin lebih luas lagi apa artinya gitu, cucilah mukamu gitu. Cucilah mukamu ya, bersihkanlah cara memandang. Ya. Bersihkanlah tampak mukamu pada dunia. Artinya jangan dunia itu melihat kita yang jarut marut juga. Bersihkanlah mukamu artinya mata kita kan terbasuh. Mata kita cara memandang orang lain, cara memandang dunia. Keren. Dan ada berapa itu? 21st Night udah kita tampilkan. Iya, tadi sudah. Yang tersebut ada Efek Rumah Kaca, ada juga Niji. Ada lagi nggak? Ada, sebenarnya emang ini lagu lama, yaitu lagunya Gomploh, yaitu Kebiar-Kebiar. Nah itu menjadi hits lagi setelah dibawakan oleh musisi dunia gitu. Iya, Duo Arkarna. Iya. Jadi dua orang musisi Inggris ini, entah gimana mereka tergila untuk membawakan lagu Kebiar-Kebiar. Bahwa musisi luar negeri, musisi top luar negeri ya, musisi dunia yang berkolaborasi membawakan lagu Indonesia bukan baru dia memang. Yeah. Satu, ada juga tema-tema lagu tentang keindonesiaan. Jadi membuat lagu mengenai berjudul tentang Indonesia, entah itu tidak Bali ya. Kemudian berkolaborasi dengan musisi Indonesia. Yeah. Misalkan Michael Bolton dengan siapa, Bung Saiful? Agnes Monica. Yeah. Kemudian Warren Hill, saksofonis itu dengan Bruno Di Pasolima. Iya. Yeah. Kemudian juga Dave Koz dengan Ada Band kalau saya nggak salah. Iya, yeah, Dave Koz. Dave Koz dengan Ada Band membawakan Manusia Bodoh, dan juga sebenarnya juga pernah membawakan lagu Keliru, Kelirunya Ruth Sahanaya.
Surya Sonaya, betul. Nah, jadi memainkannya bukan dengan musisi Indonesia. Betul, betul. Nah. Sementara Jeff Lorber juga pernah punya project dengan Irianti Irimraja. Betul. Yang lebih fenomenal di satu album itu jelas albumnya Kalimata yang di album kelima ya. Yes. Itu banyak sekali musisi dari Amerika. Tapi yang ini kebiasaan-kebiasaan itu menariknya adalah karena jelas-jelas itu lagu mengenai suatu negara, negerinya orang lain, bukan negeri mereka. Kalau tadi kita menampilkan tadi kan kalau di album di EZZ itu tentang suasana Indonesia, mungkin Padi Field ya, Singkenken, kemudian Reuni DSNU lebih ini. Dan lagu-lagu yang kita sebut tadi itu lagu populer. Mungkin Romansa dan seterusnya ya. Yeah. Tapi ini lagu mengenai suatu negeri, tanah air, tumpah darahnya orang lain, tapi dia mau membawain ini suatu fenomena. Menurut saya, suatu fenomena. Kenapa ini beda dengan yang lain? Karena ngapain juga kita bawain patriotismenya negara lain sebetulnya. Tapi buat mereka berdua ini lagu punya ruh, punya jiwa. Sehingga mereka juga ikut merasakan bagaimana kecintaan seorang gombloh tertuang pada lagu ini. Dan gombloh itu juga masih ada sambungan dengan awal pembukaan lagu kita tadi, ajaran kita tadi. Karena Mas Gombloh ini kelahiran Surabaya. Nah, kenapa kita tidak bangga Surabaya, pada tanah kita sendiri dengan Gombloh dan juga Putri, terima kasih. Merdeka. Mas Gombloh ini menjadi suatu ikon. Iya. Nah, nanti mungkin kita putarkan di akhir ya. Bagaimana kita saksikan gelegar-gelegarnya kebiar-kebiar ini. Nah, jika dari anak-anak muda ini masih banyak, saya yakin masih banyak Bu Said. Iya. Memang belum sempat kita tergali semuanya. Justru itu kita ulang lagi, tolong tuliskan di kolom komen. Jika kita menemukan band-band indie, siapapun yang mengangkat tema-tema kepahlawanan atau kebangsaan. Yeah. Di bulan Agustus lalu saya sudah tampilkan juga beberapa karya-karya dari band-band indie. Yeah. Itu kan ada juga yang judulnya Soul Indonesia Project, kemudian juga Indonesia Aku, banyak sekali emang. Termasuk baku cakarnya almarhum Baku Cakar ya. Yeah. Satu album tadi. Itu juga semangat keindonesiaan, semangat kebangsaan. Terus jelas merah putih dengan tangan terkepal. Jadi banyak sekali dari musisi muda. Tadi sudah kita undang salah satu musisi muda juga yang untuk kita minta pendapatnya. Tadi sudah bergabung, cuman beliau mohon maaf. Karena di Cilengsi, di Cibubur tempatnya, di kota utara Cibubur, sedang hujan deras. Dengan sinyal, dia sudah coba matikan wifi pakai paket data. Seluler operator juga tidak tersambung. Beliau WA saya barusan. Sudah gabung, keluar, berusaha masuk lagi, nggak bisa juga. Oh gitu ya? Ya, terus satu musisi peralihan ini, antara muda dan masih muda juga, cuman dia lebih senior, juga sedang ada di Bali. Jadi mungkin kesulitan. Sebaiknya kita kalau gitu, sebelum kita tutup acara, saya mau bercerita mengenai era-era tahun 2000-an sekarang ini, 2020, Saiful. Iya. Jadi rupanya musik kimia. Musik kimia, Nah, musik kimia itu satu albumnya judulnya aja udah Indonesia adalah. Judulnya aja adalah Indonesia adalah dengan kritik, dan itu menjadi pengantar dari lagu-lagu yang ada di album ini. Judul albumnya menjadi pengantar isi lagunya. Diawali dari Ini Dadaku. Bagi kebanggaan. Kemudian apakah harus seperti ini? Dan track 3 adalah lagu yang sangat populer dibawakan oleh Ghostbusters. Kira-kira apa? Kolam Susu. Kolam Susu. Di musik kimia. Dan yang keempat, Merdeka Sampai Mati. Iya. Jadi jika dulu kita merdeka atau mati, semangat dari Bung Tomo, karena mereka menginterpretasikan merdeka sampai mati. Sampai mati kita tetap merdeka. Mereka berkarya, berekspresi. Ditutup dengan tanah air. Jadi ini bayangkan satu album yang diluncurkan di era industri di pasar dengan satu kemasan yang serius, dengan label industri juga, tapi berisi mereka tidak takut, ini laku nggak laku, bukan masalah laku nggak laku, tapi ada ini ekspresi, dan ini adalah kebanggaan yang memang harus disampaikan. Terima kasih Fadli dan kawan-kawan yang sudah. Ya, musik kimia ini sebenarnya adalah band padi tapi tanpa piu gitu. Ya. Nanti sama Stephen Santoso. Dan musiknya mungkin lebih lebih apa ya?
kalau saya nilai sih lebih rock gitu dibandingkan Padi. Namun memang sentuhan Padi itu memang mencari ciri khas dari Padi gitu. Ya. Kemudian di era sekarang ini ternyata tahun lalu Sleng itu menciptakan satu lagu yang judulnya Pahlawan Jalanan. Iya. Di tahun 2020. Nah, jadi Pahlawan Jalanan ini ternyata rupanya diawali dengan kata-kata Anda di rumah saja, biarkan kami yang jalan ini. Dan itu menggambarkan suasana di masa pandemi untuk menyelamatkan orang lain, biar kami yang bergerak, kami menjadi driver barang, jadi kurir. Kami tetap melayani masyarakat yang membutuhkan, oleh para nakes, aparat yang bertugas. Jadi itulah pahlawan-pahlawan di masa kini yang digambarkan oleh Sleng sebagai pahlawan jalanan. Dan lagu itu diciptakan memang di masa pandemi dari tahun 2020 tahun lalu. Nah, sekarang yang terakhir yang Bung Saiful sebut tadi, Wali, juga di tahun 2020 dia bikin lagu judulnya Kisah Pahlawan Bermasker. Kisah Pahlawan Bermasker. Dulu pahlawan berbaju runcing, mungkin sekarang bermasker. Karena itu adalah kepahlawanan yang menjaga lingkungan sekitar, menjaga orang lain. Orang lain nyaman, tidak khawatir, gitu kan. Walaupun sebetulnya dia sendiri merasa sehat, tapi kalau orang lain jadi khawatir kan menjadi suatu tidak harmoni. Itulah sosok-sosok dari pahlawan di era-era tahun 2020 ini. Kalau gitu izinkan, sebentar saya ini mau sebelum kami tutup acara, menelpon kawan saya yang memang akan mengadakan acara di pekan depan. Acara besar yang kita tunggu-tunggu juga sebetulnya. Karena tahun lalu dengan situasi pandemi dunia tidak mungkin untuk dilaksanakan. Beliau juga sedang berada di lokasi yang jauh dari keramaian, lokasi acara ini, sehingga mungkin sinyalnya masih kurang. Sehingga mungkin kita telepon dan kita lock speaker saja. Iya. Selamat sore, Mas Aji Wartono. Ya, para pemirsa, sekali listener semua, ini adalah Mas Aji Wartono dari Warta Jazz. Ya, Mas Aji, mungkin karena belum memungkinkan join Zoom ya, sedang ada di lokasi ya? Sedang di lokasi tempat ngayok jazz? Ya, ini udah bergeser lagi ke sekretariat. Oh, okay. Siap, Mas. Yeah. Monggo. Ini kita di akhir acara ini kita mau menyampaikan kepada sahabat-sahabat semua bahwa Ngayok Jazz 2021 alhamdulillah finally akhirnya bisa kita selenggarakan ya minggu depan. Setelah tahun lalu kita kesannya ngalah dengan kehendak ya kita harus ikut sama-sama berhenti di pandemi dunia. Ya. Mas Aji, yang saya dengar informasinya berarti Ngayok Jazz ini akan diselenggarakan hari Sabtu minggu depan, tanggal 20 November 2021. Ya, minggu depan ya, tanggal Sabtu tanggal 20 November ya. Nah, itu mulai dari jam 3 sore sampai jam 10 malam ya, secara online bisa disaksikan juga. Ya, jadi kita Ya, siap. Tetap berjalan bagaimana seperti biasa hanya memang kemudian bisa ya. Baik. Ya. Siap. Ya, baik. Jadi para pemirsa semuanya, kakak listener, sahabat bisik, nanti website dari Ngayok Jazz itu akan kami tulis di deskripsi di link YouTube kita ini. Jadi jika Anda semua berkenan untuk menyaksikan dari Sabtu nanti, 7 jam penuh
rangkaian konser jazz, Ngayok Jazz, bisa kita siarkan secara puas dari jam 3 sore sampai dengan jam 10 malam. Belum pernah ada kayaknya konser online yang 7 jam, Mas Haji. Saya pernah 4 jam, mendekati 5 jam pernah. Tapi 7 jam ini belum pernah. Jadi ini menarik sekali, Ngayok Jazz bagaimana konsepnya selalu jazz yang merakyat ya, Mas Haji. Jadi para penonton nanti yang online juga silahkan aja, bebas aja, klik aja, tinggal klik di ngayokjazz.com tadi. Ya. Tapi mungkin jika nanti ada produk-produk UMKM yang ditampilkan di tempat acara berlangsung, bisa dibeli melalui online juga, itu akan membantu ya, para UMKM di tempat acara kita ya, Mas. Semacam itu ya. Baik. Oke. Oke. Dengan yang berbeda-beda. Oke. Keren. Siap. Baik, Pak Om Saiful, ada yang mau ditanyakan ke Mas Aji Wartono? Tiketnya di mana itu? Didapatkan ya? Halo, Om Saiful, enggak ada suaranya. Oh. Cek. Baik. Mas Aji, kalau emang dari mana? Mas Aji sudah terdengar? Teman kami, semoga Ngayok Jazz minggu depan semuanya berjalan lancar, membawa manfaat serta berkah seperti yang diniati oleh para penggagasnya dari awal mula Ngayok Jazz ini diadakan. Karena emang konsepnya berbeda, jazz yang guyub dan merakyat. Ini yeah. By the way, ngomong-ngomong, Ngayok Jazz ingkang kaping pinten nggih? 8. Oh, 15 sudah ya. Ya, salam buat teman-teman panitia semua, buat Mbak Sisi, Sriya, Mas Jaduk, juga anaknya, semuanya, Mas Tim Matajes juga, Mas Agus Kuni, dan semuanya yang terlibat. Harapan kami, dorongan kami dari sini, dari jauh, dan teman-teman semua supaya bisa menyaksikan. Om Saiful, kalau mau saya say hello, tapi suara saya jelas ya, Om Saiful? Jelas. Suara saya jelas nggak? Oh, beliau masih ada gangguan suara juga. Baik, demikian Mas Aji. Saya pamit dulu. Matur nuwun. Iya, semoga pada harinya. Insya Allah kalau memang itu akan jadi kejutan kalau kami hadir nanti. Terima kasih. Matur nuwun, Mas. Sukses ya. Baik, terima kasih. Ya, demikian listener semua. Ayo, Jess. Kawan kita akan menjagakan Ngayok Jazz, kita dukung juga jika berkenan di secara online. Ya. Nanti website-nya ada www.ngayokjazz.com. Ya. Betul, ngayokjazz.com. Hmm. Semoga suara telepon tadi bisa tertangkap juga dengan jelas karena memang komunikasinya terbatas karena beliau tadi sedang bergerak dan ternyata baru nyampe juga belum sempat untuk buka Zoom rumahnya ya. Gitu loh. Sementara itu. Jadi kita menyesuaikan aja dengan acaranya. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, kita bersyukur sore ini sudah bisa merangkaikan acara. Ada yang terlupa nih. Apa itu? Memang di terkait dengan kepahlawanan, ada juga yang judulnya itu tidak terkesan kepahlawanan gitu. Ya. Ya, seperti lagunya Manusia Kuat dari Tulus, itu kan
musiknya itu menderap gitu ya. Ya. Nah, dan itu memang tidak ada sama sekali ini, tapi itu cukup membangkitkan untuk kita bisa berguna bagi bangsa ini gitu. Okay. Kemudian juga ada God Bless itu. God Bless itu juga begitu juga. Iya, rumah kita rumah itu kita. tidak ada kata-kata patriotisme, tapi itu membuat semangat untuk tinggal dan membangun. Betul. Lebih baik di sini tanah kita sendiri. Iya. Itu patriotisme. Nah, kalau bicara God Bless, Om, pasti nggak jauh dari Ahmad Albar kan? Iya. Ahmad Albar dan Guru Soekarno Putra juga ternyata pernah menciptakan lagu yang berjudul Kemanusiaan. Iya. Iya. Itu juga sosok dari Bung Karno juga. Iya. Betul. Ya. Jadi pasca tahun 65 ya. Ya, baik. Dan juga sebenarnya juga ada juga di God Bless itu lagu Selamat Pagi Indonesia. Betul. Nah, tapi memang itu bercerita mengenai Sengkon dan Karta sebenarnya. Nah, tapi memang itu benar-benar sepertinya Sengkon dan Karta ingin menatap Indonesia gitu. Ya, ya, ya. Dibawakan dengan musik yang rock dan progresif ya. Jadi pada saat itu memang itu lagu justru album Cermin ya, di album Cermin nggak begitu laku tuh, karena emang musiknya God Bless tuh pada saat itu kayaknya belum diterima oleh masyarakat. Betul, betul, betul. Mendahului zamannya. Mendahului zaman. Tapi sekarang Cermin cari-cari orang. Makanya direkam kembali di ini namanya Cermin 7. Iya, iya, iya. Album ketujuhnya mereka. Oke. Okay. Oh, dan satu lagi nih dari Ari Lasso juga bersama Andra Ramadan juga membawakan lagu Indonesia Pasti Bisa. Nah, kalau kita melihat dari lagu itu rilis, sebenarnya nggak ada terkait dengan suatu game atau apa ya, event ya. Itu kelihatannya memang karena memang itu untuk membangkitkan bahwa Indonesia pasti bisa keluar pada pandemi. Tapi nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga kalaupun itu memang menjelang suatu event seperti yang tadi kita sampaikan, saya sampaikan bahwa event olahraga menyemangati para atlet, supporter, nggak apa-apa juga karena itu kan semangat-semangat kebangsaan. Kalau Indonesia Pasti Bisanya Ari Lasso dan Andra Ramadan, tadi ciptaan dari Bobby Fabian ya Om, ciptaannya Bobby Fabian namanya. Ada satu lagu lagi yang judulnya mirip, Indonesia Bisa, itu karya dari yang bukan Elo. Elo. Ya, kalau benar. Itu memang dibuat untuk event SEA Games. Ya, untuk SEA Games. Memang dari lirik-liriknya itu memang bukan itu saja, lebih luas lagi. Benar. Wah, nggak ada habisnya memang kalau kita bicarain lagu-lagu dari musisi kita. Sangka kita udah jam 5 ini ya. Iya, dari musisi kita sendiri, musisi Indonesia yang menyuarakan semangat-semangat kebangsaan, kepahlawanan, patriotisme, nggak akan ada habisnya. Maka itu, tambahkanlah kasanah kami. Mohon tambahkan kesanah kami, pengetahuan kami dari kolom komen ya. Jika ada yang kurang, kita bisa saling melengkapi. Dan jika ada usulan-usulan, kita bisa sampaikan di kolom komen juga. Demikian, Om Saiful. Ya. Tetap sehat. Sehat jiwanya, sehat raganya. Semangat bermanfaat dalam karya dimanapun kita berada. Ya. Dan jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan, juga menjaga harmoni dengan lingkungan sekitar. Termasuk prokes yang diterapkan bagi kebersamaan kita. Kami, saya Dida dan saya Saiful undur diri, dan lagu berikut ini adalah bentuk dari cerminan kebanggaan orang lain pada kita.